bersama dengan Cik Deng Kanada. Wow, kereta hitam babe. Memang lawa, gerak geri. Hitam itu premium. Kau tengok kereta ni ada modulo babe, depan belakang. Daripada belakang babe. Walamak, lawa babe. Cun babe, cun 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 cun. Kau tengok babe. Fuh, bukan main lagi babe. Hitam itu adalah memang betul-betul premium babe. Honda City, yang ni model yang paling-paling tinggi. Musim-musim bulan Julai, musim-musim dikatakan kereta tidak ada di Honda kita. Malah kereta ni akan di faceliftkan. Bermakna kereta ni akan di faceliftkan, dia tukar bumper je, mungkin dia tukar skirting dan sebagainya. Harganya naik babe. Mungkin dalam RM5,000. Dan hari ini dalam sejarah, promosi yang paling seksi untuk bulan Julai, babe. The one and only hitam City di belakang saya adalah 1.5 model, babe. V. I love you, babe. 20 dalam waktu yang sama. Modulo, babe. Modulo, babe. Depan belakang, babe. Kau tengok, babe. Fuamal. Walawe, walawe. Wow. Yang paling wow, kuning emas, babe. Kuning emas dan ting-ting-ting-ting sudah semestinya menjadikan dia design yang paling-paling comel. Modulo tambahannya, lepas tu hitam itu premium. Tiga benda, babe. Design dah comel, lepas tu modulo pula, babe. Lepas tu hitam itu dah premium. Ting 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 ting, jom kita tengok dulu kecantikan di belakang saya. Harga dulu yang dikatakan promosi yang paling seksi, babe. Paling seksi. Ting 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 ting, harga adalah ting 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 ting, RM74,900, babe. Weh, kalau CTS yang tak ada modulo, sport rim pun koye-koye punya, dah RM80,000. Lepas tu kereta tak ada dalam pasaran. Hari ini harga baru ataupun di Honda adalah RM93,000. Hari ini aku bagi kau RM74,900. 93, 83, 73. Walawe, hampir RM20,000, babe. Hampir RM20,000. Kemurahan daripada yang baru. Dan RM74,900. Aku nak tanya tu, kakak Liza tu, insurans kau beli sendiri kak? RM3,000, duit muka boleh RM3,000? Boleh kak, RM3,000 duit mukanya. Maka loan adalah RM72,000. Bulanan untuk tempoh 9 tahun. 8 8 0 8 8 0. Macam kau senama tu, 8 8 8 lagi 8 8 8 lagi. Jom kita tengok dulu kecantikan hitam itu premium. Visita hari vänten, spela lite Dota och pusha på speker när motståndet vi leker. Visita hari vänten, spela lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Visita hari vänten, spela lite Dota och pusha på speker när motståndet vi leker. Visita hari vänten, spela lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Wow, harga City akan naik lagi. Dan mungkin mencecah bulanan RM1,100. Mungkin akan mencecah bulanan dia. Namun, kau tengok City sama je, babe. Belakang dia dan dalaman dia leather seat, babe. Leather seat dalaman dia. Dah, kalau kau nak tahu beza V, dia ada putih kat sini, babe. Dia ada putih sini. Ha, macam ikan paus. Ikan paus. Features yang pertama, City sudah semestinya terkenal dengan enjin iVTEC, babe.
Sejak dulu lagi sampai sekarang, Bimot B kata upgrade dan membuatkan minyak dia hari-hari jimat. Hari-hari jimat. Features yang kedua, prestasi. Dia memang padu dan selalu enjinnya tak mengagam. Enjinnya tak mengagam. Senang dia kau nak jaga kita ni, Bik. Dan features yang ketiga, yang dikatakan tak meragam, senang nak jaga. Tukar minyak hitam bersama dengan filter. Sudah cukup, sudah cukup. Dan features yang keempat, masih lagi 2020 ada waranti. Saya nak cerita pasal waranti yang ada kepada Honda yang berbeda. Yang berbeda dengan Proton, yang berbeza dengan Pro 2. Dengar elok-elok. Kalau Pro 2, dia bagi kau waranti 5 tahun. Lepas tu 150,000 kilometer. 150,000 je. Kalau kau pakai 3 tahun, mileage kau 150,000. Kau tak boleh claim waranti. Whichever is come first. Whichever is come first. Berlainan waranti yang ada kepada Honda di mana dia bagi kau 5 tahun. Bermakna kereta ni 2020, 2025 baru warantinya tamat. Maka kita ada lagi 2 tahun ni. Lepas tu mileage dia tak kira lah, mileage tinggi ke mileage rendah, tak ada limited. Pro 2, kenapa kau limit ke mileage kau? Kau tak berani ke? Kau tak berani ke? Takut dini, takut dini. Tak malu takut dini. Begitu dengan Proton, 150,000 je, tak berani je. Takut, takut. Aduhai, aduhai. Yang ni, yang dikatakan paling-paling berani dalam industri pemotoran. Bagi, tak payah nak kira mileage. Berapa pun kau boleh claim, asalkan 5 tahun. 5 tahun. Saya nak tanya soalan daripada Abang Sulaiman tu. Kenapa Abang Sulaiman? Cidin, gaji aku 3,000. Bolehkah aku buat full load kita ni? Full load. Batman, Bang Sulaiman, daripada mana bang? Kota Tinggi, jauh-jauh, luaskan kuasa mu. Loan yang dibenarkan oleh institusi keuangan adalah 79,000 bang. Bang, 79,000. Sedangkan aku jual kepada engkau 74,900. Dan di Kota Tinggi, market kereta ni adalah 80,000. Maka aku dah turunkan harga lebih 10,000 daripada harga market. Di Johor Bahru. Ding 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 ding. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau 3 bulan yang bergaji 3,000 ke atas. Serta IPS statement kepada 012340 0034. Sebelum dulu, subscribe dulu. Subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ding 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 ding. Mana satu pilihan hati, lama sudah ku tercari-cari. Putih lawan hitam menggoda, keduanya cantik mempersona.